377 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai negara ditahan Jabatan Immigration dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di Putrajaya awal pagi tadi. Tindakan penguatkuasaan itu diambil susulan aduan berhubung parti yang disyaki menaiki kenderaan atau bas pekerja tanpa memiliki pas atau dokumen pengenalan diri yang sah. Ketua Pengarah Immigration Datuk Ruslin Yusof berkata, operasi yang bermula jam 5 pagi di sekitar Putrajaya itu dilaksanakan secara bersepadu bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Seramai 600 warga asing telah diperiksa dan hasilnya 377 parti berumur antara 25 hingga 55 tahun ditahan atas pelbagai kesalahan. Parti yang ditahan adalah warga Bangladesh, Nepal, Myanmar, Indonesia, Pakistan, India dan Sri Lanka. Operasi dilancarkan oleh 110 pegawai Immigration dan 40 pegawai JPJ. Pemeriksaan dilakukan di jalan masuk utama ke Putrajaya dari arah Kajang dan Bangi. Antara kesalahan yang dikenal pasti, tiada dokumen pengenalan diri dan tinggal lebih masa. Kesemua tahanan ditempatkan di depo Immigration Semenyih untuk siasatan dan tindakan lanjut.